Kenapa nggak bisa hidup? Tidak bisa hidup ini. Oh berarti kalau tidak bisa hidup berarti cigaret lekternya tidak berfungsi. Oh Nah, berarti itu cigaret lighter. ini merupakan cigaret lighter. ini dia. Selain berfungsi untuk pemantik rokok, dia juga berfungsi untuk adaptor tempat kita masukin adaptor untuk ngecas HP. Masalahnya ini ini posisi mobil hidup. Iya. Cuma kenapa biasanya kan hidup punya saya nih Aa. biasanya hidup ya terhubung kemarin kenapa tidak terhubung? berarti suplai tegangannya tidak masuk ke situ nah. oke okay, kita coba cek dulu apa masalahnya ya oke okay. oke okay, sip lah sebelum saya berangkat mohon dicek dulu oke okay, siap 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 yuk ya. yo, yo, yo. Yeah. Coba kita simulasi dulu. Ini merupakan adaptor untuk charger yang dipasang di Cigarette lighter. Di sini berarti dia ada sumber tegangan 12 volt. Nah, ketika kita pasang adaptor ini tidak bisa nyala lampu ini berarti tidak bekerja adaptor ini berarti sumber tegangan terputus. Nah, posisi kunci kontak untuk hmm, jika ini ini bisa dia di acc ya nggak meski harus di on di acc bisa apalagi di on ya nah kita coba tes apakah dia kerja tidak kerja nah sekarang kita coba cek di mana kasusnya nah untuk memeriksa pius mana yang mengamankan rangkaian untuk jika reuler Nah, bisa kita cek ini box keringnya buka dulu covernya nah, box keringnya box keringnya kalau kita lihat di notisnya dia untuk rangkaian cikelek lifter soket apa namanya fuse-nya adalah fuse soket 15 ampere view soket 15 ampere inilah yang berfungsi garet liter nah sekarang kita lihat yang mana fuse tersebut nah posisi kita buat seperti ini nah posisinya nah kita lihat ke sininya nah ini merupakan box keringnya nah ini dia nah, kita lihat ke sininya berarti nomor berapa dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Berarti nomor 10 Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Berarti ini adalah sekeringnya Oke untuk kita copot sekeringnya Kita cek ini ada puller pius Cek copot copot. Nah. nah, ternyata sekringnya bermasalah. Oke, kita coba ganti sama sekring yang baru. Ganti sama sekering yang baru. Nah. Oke, udah diganti. Nah, kita lihat ke sana. Ah, ternyata lampunya telah nyala di adaptor charger. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Lampunya sudah menyala, berarti kita sudah bisa ngecas HP ataupun untuk cigaret lighter.